Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat sutai ni kalau kita mengaji di ayat 1 Al-Ankabut ni, dia panggil satu perjuangan tauhid ni sangat kuat. Masa sahabat itu kuat nak akib tauhid yang tinggi ni, bukan mudah-mudah lah. Begitu dah dalam ayat sutai ni, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang mujahadah, orang berjihad, orang bersungguh, tak kira lah kita bersungguh dalam ni, dalam ilmu Quran, nak cari benda-benda, nak iktibak sunnah, tu hepuk kok jalan. Begitu juga dalam ujian, dalam ujian masuk juga jahadu, tapi kena bersungguh dengan dia, dengan sobat dengan dia, Allah akan terbuka. Dan nak kerja agama, semua kerja dakwah, dakwah gapo-gapo, dakwah nak menegakkan agama Allah tu, fina mujahadah, kerana dia, kerana Allah sungguh, Allah akan buka jalan, jalan keluar dia, jalan keluar dia. Lagu ni lah, orang yang berusaha, orang yang sobar, makam dia tinggi. No, ya atau radak, can dia tu. Allah Ta'ala akan akik naik dengan dia, lagu mana? Wa inna Allah ala ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah saat ni tu, berserta orang muhsinin. Orang yang baik, orang yang sobar, orang yang nak menegak agama Allah, pada Allah sungguhlah dia ni. Orang ni pada Allah Tuhan dengar dia. Kuam rusuk orang ni patut innallaha ma'al muhsinin. Tuhan bersama dengan orang muhsinin. Orang muhsinin ni orang yang cuci, dalamnya cuci, bersih. Tak ada ghil dia sebut tadi, tak ada ghil, tak ada akad dengan sesiapa pun. Dan dia kalau dia jadi orang molek, dia ada orang lain tu molek juga. Lagu ni Allah dia, dia panggil apa, titam, titam pun ni telah lama al-musini, titam apa, wa inna Allah lama al-musini, lama al-musini ni waktu Allah ni dok titam orang ni telah. Oh, luar biasa lah orang ni, luar biasa, sesiapa tak tahu lah. Dan kalau masa Nabi tu sahabat-sahabat lah, Allah dok titam telah, gapo dia doa Allah dengar, gapo dia persoal dia pun Allah dengar. Sebabnya al-musini ni orang mujahadah yang tinggi. Bawila mujahadah yang tinggi, makam dia Allah Ta'ala akik, Tuhan dengar, Tuhan perhati. Lepas tu duduk oleh Alhamdulillah Allah Ta'ala duduk bedau ya seumur oleh Al-Muslim, InsyaAllah Ta'ala panggil seruk ayat ni ya comel benar lah. Tapi nak usaha radak ni, mungkin mudah lebih hati kita tu bersih sungguh. Kadang-kadang kecik tu molek tapi hati tak molek, ada juga tabdi prasung rai kami, put di teh prasung rai kami. Itu daripada hal ini tak ada musini. Musini ini hingga kata sebagai Nabi Isa, Nabi Isa Ibn Maryam kata, hakikat al-musini ini sungguh orang yang buat karut kita, kita buat baik dia, itu al-musini hakikat yang sebenar. Kitab Syed Ibn Kasih kata hakikatnya sungguh orang yang buat, mungkin kata orang yang buat baik kita, kita balas baik. Al-musini sungguh hakikat yang sungguhnya orang buat tak baik kita, kita balas baik ke dia. Tu masuk al-muhsin itu. Lagu ni lah Allah Ta'ala akan suka duduk dengan orang ni, duduk perhati, duduk jaga dia, insyaAllah Ta'ala dah. Kita we naik akik rada al-muhsin ni, luar baik, dah dah kena baik, insyaAllah Ta'ala. Padahal